Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Kosmo. Nusyuz Hadana, nafkah, tunggu 18 April, kata Peguam Samsul Yusof. Kuala Lumpur Peguam Syari Azmi Muhammad Rais enggan mendedahkan perincian dalam perjanjian dalam tuntutan perceraian isteri pertama Puteri Saraliana terhadap anak gamnya Samsul Yusof. Azmi bagaimanapun mendedahkan, pasangan tersebut sudah sepakat dengan terma yang telah dibincangkan terlebih awal. Perjanjian penyelesaian perceraian itu merangkumi hak-hak istri selepas cerai, hadana, nafkah anak, dan juga global. Kes-kes lain seperti kes Nusyuz tunggu minggu hadapan, katanya. Katanya segala terma yang dipersetujui Sarah dan Samsul telah dibuat sebagai draft perjanjian, manakala sesalinan draft perjanjian itu juga sudah diserahkan kepada Peguam untuk disemak semula. Pada hari ini,